السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Al-Syekh Muhammad Abdullah Jiraz. Dan kita sudah pun pada kelas yang lepas membicarakan tentang mukjizat Al-Quranul Karim dari segi balaghahnya, dari sudut surah. Dan Al-Syekh rahimahullahu taala telah menyatakan kepada kita bahawa keistimewaan surah Al-Quran ini ialah Al-Kathrah wal-Wahdah, banyak tapi unity. Dia ada unity in diversity, ada pelbagai isu, topik, bahkan ayat-ayat dalam satu surah itu turun pada masa yang berlainan, kadang-kadang bahkan selalunya dalam tempoh yang berbeza, ya, dengan tajuk yang berbeza, dengan latar belakang yang berbeza. Tetapi apabila disusun menjadi satu surah, ya, ia membawa satu keseragaman, membawa satu tema yang orang kata apa, unity, yang menyatukan. Dia tidak berselerak, tidak berkecamuk. Dan musannif menyatakan ini adalah pertanda mukjizat yang jelas, ya, kerana dia bagi kita perumpamaan, ya, perumpamaan di mana kalau seorang dia buat khayalan, fiction, kita bayangkan, kita khayalkan, ya, kalaulah satu orang di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa, berjalan, tiba-tiba terjumpa satu gunung. Tiba-tiba daripada gunung itu cuah mai keluar mai satu ketul kayu ataupun batu ataupun bata. Ya. Boleh tak orang ini dengan dia kata, "Wish, gunung ini tiba-tiba dia boleh mengeluarkan bata." Ya. Dan dia pun tak tahu apa yang gunung tu akan keluarkan lagi lepas itu. Dia pun terus susun satu plan. Dia kata, "Ni saya nak buat istana, saya nak buat bangunan, saya nak buat itu di sini, di kawasan ni saya nak buat binaan." Dia pun mulalah ambil bata itu susun. Dia kata, "Ni tapak istana." Ya. Dia pun tunggu, tak tahu apa yang akan main keluar. Ya. Tiba-tiba cuih main keluar batang besi. Satu lagi keluar pula main kayu. Tiba-tiba cuih main keluar simen. Dia tak tahu apa yang akan keluar. Bahkan dia tak tahu benda tu mungkin akan keluar atau tak keluar. Kan? Dia pun hanya tunggu. Dia pun tak tahu apa yang jadi. Tapi dia dah habaq dekat orang. Dia kata, "Ni, saya nak buat istana. Saya nak buat rumah. Saya nak buat bangunan dekat sini. Ya? Istana ni sekian-sekian. Batanya banyak ini akan dipakai." Dia dah habaq. Dia beritahu orang pula, "Bila keluar batang ni, batang yang kedua ni tak kat sana. Batang yang ketiga ni tak kat sana. Besi ni pasang kat sana. Kayu ni pasang kat sana." Bolehkah? Berlakukah dalam manusia punya pemikiran? Dengan spontan macam itu kita boleh susun. Kita dah boleh merancang. Kita dah sudah ada satu plan yang tersusun untuk buat satu bangunan, sedangkan kita tak tahu apa bahan yang kita akan guna. Kalau kita nak mudahkan orang hari ni, mungkinlah kalau kita tengok rancangan masak-masakkan lah ni, pertandingan masakkan, mereka buat bahan terkejut. Boleh tak tukang masak tu daripada awal dia dah rancang apa masakan yang dia nak masak? Tak mungkin. Dia kena tunggu bahan. Dia daripada selok buka tudung saji, tengok apa ada bahan di bawah tudung saji yang dibagi. Masa tu barulah dia mula nak fikir apa nak bagi. Dan kita akan dapati masakan yang akan terhasil itu tidak sama dengan masakan orang yang sudah sedia bahan daripada awal. Ya. Takkan sama. Ya.
Jadi sebab itu pertandingan yang macam itu kebiasaannya kalau kita tengok dia bukan based on kesedapan makanan atau kecantikan, tapi based on siapa yang pantas dan siapa yang paling elok buat walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Biasanya akan berlaku macam itu. Takkan sama dengan tukang masak yang daripada awal sudah ada bahan cukup semua, dia dah rancang daripada awal. Tinggal nak adun, nak campur, nak masak, nak goi. Ya? Hakikatnya, Al-Quranul Karim, walillahil mathalul a'la, Nabi Muhammad SAW macam itulah. Dia bukan tahu apa ayat nak main kat dia. Bila nak turun surah, dia bukan tahu. Ha? Dia pun duk tunggu orang fitnah bini dia. Orang cakap buruk pasal bini dia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebulan, orang duk cakap buruk sebulan. Bukan sehari, bukan dua hari, bukan seminggu. Sebulan lebih, sebulan yang orang duk bercakap, bercakap buruk. Dia tak boleh buat apa. Ya? Dia tak boleh nak buat apa. Dia tunggu wahyu turun. Ya? Orang musyrikin main tanya tentang Ashabul Kahfi. Ya? Dia kata, ah, esok aku jawab. Tiba-tiba wahyu 15 hari lambat. Lambat dari sudut dia rasa lambat lah. Saya dah janji. Tapi Allah Ta'ala tidak lambat. Memang itu adalah waktu yang dia tetapkan. Makna kata Nabi Muhammad ni dia bukan dia yang nak tentukan bila wahyu nak main dekat dia. Kan? Bukan dia. Dia pun tak tahu apa surah lepas tu nak main, apa ayat, banyak mana ayat nak turun. Dia tak tahu. Tapi dalam keadaan itu dia sudah pun duk pergi berdakwah kepada orang ni. Duk mendakwah kata dia Rasulullah, bahawa dia adalah utusan Allah, bahawa Allah akan bagi kemenangan kepada dia, bahawa agama dia agama yang betul, bahawa Al-Quran ni tidak ada sebarang tanakut, tidak ada sebarang perselisihan. Ha. Bayangkan. Adakah boleh manusia buat benda macam ni? Nabi-nabi palsu yang mendakwa Nabi, semua wahyu mereka semuanya mengarut, semuanya katun, semuanya lawak, semuanya khurafat. Tak ada satu wahyu yang betul. Sebab apa? Sebab wahyu daripada mereka, daripada diri mereka sendiri. Ya? Tak tersusun, bercanggah, sat lagi cakap lagu ni, sat lagi cakap lagu lain. Ya? Jadi ini adalah bukti bahawa Al-Quran ini dalam keadaan ayat-ayat satu surah yang sama, bukannya surah yang lain-lain. Kita bagi contoh itu surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini turun awal, yang first kali turun daripada Quran. Ha? Tapi kita baca elok sambung. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Masuk pula makna ayat kalla innal insana layatgha dengan lima ayat awal apa nama 'allamal insana ma lam ya'lam. Elok masuk. Ada munasabah elok baik je. Padahal ayat kalla innal insana layatgha ni turun lambat lagi lepas tu. Lama tempoh dia turun masa Abu Jahal nak pi cekik Nabi SAW, nak pi pijak tengkuk Nabi tengah semayang. Itu Nabi dah jadi Nabi berapa lama dah tu. Ya? Bayangkan. Kita baca tak ada siapa perasan kata sebenarnya di sana ada gap masa yang begitu beza antara dua ayat ini. Surah Al-Baqarah yang kita akan musannif akan bawa kita menelusurinya nanti. Turun berapa lama surah Al-Baqarah? Dengan sebab-sebab nuzul yang berbeza. Ya? Dengan latar belakang yang berbeza, peristiwa yang berbeza antara keadaan aman, keadaan perang. Ya? Subhanallah. Ya? Sebab tu dia kata, وَهُنَا تَقِفُ مَوْقِفَ الْحِرَةِ fi amrika wa takadu tunkiru ma tahta sam'ika wa basarika.
ثم ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت وما ترى. أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن جديدا وليل يومه ووحيدا رهين سببه؟ فما لي أراه ليس جديدا ولا وحيدا؟ لكأني به وبالقرآن كله كان ظاهرا على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على لسانه، وكان على هذه الصورة مؤلفا في صدره قبل أن يؤلفه بيانه. وإلا فما باله يؤلف هذا التأليف بين آحاد لا تتدعى إلى الاجتماع بطبعيها؟ لماذا لم يذرها كما جاءت فرادى منثورة؟ وهلا إذ أراد جمعها أدخلها كلها في مجموعة واحدة؟ أو هلا قسمها إلى مجامع متساوية أو متجانسة؟ ترى على أي قاعدة بني توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام الطائفة منها؟ هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟ كلا، فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه، كما ظهر القصد في كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه. أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع وإن قصدت ليست وليدة تقدير سابق، وإنما هي تجربة اختبارية أثمرتها فكرة وقتية؟ كلا، فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازم، ثم لم يكر عليها بتبديل ولا تحويل، فعلام إذن بنى لك القصد وهذا التصميم. ولن يكون الجوانب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت إلى بديهة العقل إلا أن نقول إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد اثنين: جاهل في حضيض الجهل، أو عالم فوق أطوار العقل لا ثالث. Ada kata? Bila kamu dengar, kamu pati, kamu akan jadikan heran. Kamu akan berada dalam satu situasi yang cukup menghairankan. Sungguhkah? Betulkah yang hampa kata Quran ni sebenarnya surah Iqra ni diturunkan dalam waktu yang berbeza? Ya, aku baca sama aja. Dua sebab nuzul yang berbeza pula tu. Awak dia munasabah saja, masuk elok saja. Awak dia munsajimah, dia harmoni sahaja. Betul ke hangpa kata surah Baqarah ni sebenarnya turun berperingkat-peringkat? Ya. Dan setiap ayat itu turun dengan sebab nuzul yang berbeza, cerita yang berbeza. Awak bila kita baca surah Baqarah, sedap, elok aja pi. Tak ada sangkut-sangkut, tak ada gap-gap. Bahkan sebab itu kita baca Quran, kalau kita nak baca satu surah nak berhenti, payah kan? Kita nak berhenti, payah. Sebab setiap ayat itu dia akan keluar ayat yang selepas. Kita tak mungkin boleh berhenti pada satu surah yang sama kita berhenti dalam keadaan makna tu dah sempurna. Melainkan kita habis satu surah. Habis satu surah. Tu pun surah tu panggil pula surah yang lepas tu. Kan? Sebab itu Imam Nawawi kata, yang afdalnya, yang adabnya bila kita nak khatam Quran ialah khatam berdasarkan surah. Sebab itu sahabat mereka khatam based on surah, bukan juzuk. Kan? Mula dengan Fatihah sampai apa nama sebelum Maidah. Ya, kemudian hari kedua ambil daripada Maidah sampai Yunus. Ya. Hari ketiga ambil daripada surah Yunus sampai surah Bani Israel, surah Isra. Kan? Lepas tu hari seterusnya daripada surah Bani Israel, surah Isra, start surah Isra. Ya, sampai Syura. Ya, surah Syura. Sebelum surah Syura.
Lepas tu keesokan lagi daripada surah Syura sampai sebelum surah Qaf. Apa nama? Begitulah seterus-terusnya. Lepas tu daripada Qaf sampai habis Quran. Habis tu cukup 7 hari habis khatam Quran. Itu yang dikatakan kaedah fani, fani bisyawq. Dia based on surah. Sahabat-sahabat dia pembahagikan Quran itu daripada nak khatam dalam tempoh 7 hari ke 2 hari, 3 hari ke 2 hari ke, based on surah. Sebab apa? Setiap surah itu dia, sebab itu kata Imam Nawawi, sebab apa kita kena ikut surah, bukan ikut juzuk. Sebab apa dia kata kalau berhenti dekat juzuk boleh jadi cerita tak habis, tak sempurna. Tak cerita tak habis. Subhanallah. Jadi itulah kita nak beritahu betapa surah itu dia solid, dia mutakamil, dia unity yang begitu kukuh, united, muhkam, begitu teguh. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi walaupun hakikatnya surah-surah ini turun pada masa yang berbeza, dengan tertib yang berbeza, ya. So dia kata, kalau dah begitu, kenapa disusun Quran itu begitu? Kenapa Muhammad Nabi SAW tidak biarkan sahaja Quran itu berserak-serak? Dan kalau dia nak himpunkan bersepa, dia tak himpun dalam satu himpunan saja bersepa, dibahagi-bahagi pula surah. Ada 114 surah. Dan kalau nak bahagi-bahagi pun bersepa, tak bahagi mengikut satu tema. Katalah surah pertama cerita pasal tauhid semua, surah kedua cerita pasal solat semua. Macam pun tak bagi macam tu. Tidak. Kan? Apakah kaedah yang dibina akan pengagihan dan penentuan tempat duduknya sebelum sempurna, sebelum surah tu sempurna? Apa kaedah ni pakai? Macam mana Nabi tahu ayat ni tak ke sini, ayat ni tak ke sini? Tiba-tiba hari ini bila kita dah sempurna susunan itu, dibaca begitu indah, begitu enak. Ya? Adakah semuanya semata-mata kebetulan? Sama sekali tak mungkin. Tanda kebetulan. Kerana jelas dia ada maksud. Setiap surah itu berhubung temanya, tajuknya. Ya? Dan kalau kata ada istiqnaf pun ada munasabahnya. Kenapa cerita ini datang selepas cerita yang tersebut? Ya, jelas, ahli tafsir nampak jelas. Ya, munasabah itu payah nak diingkari. Tak ada siapa boleh ingkar lah. Kan? Macam ayat Iqra' tadi. Kan? Jelas sangat. Cerita kalla innal insana layatghaa itu memang hubungan dia dengan hak awal ayat tu memang terlalu terang lah. Kan? Memang kalau kita baca tu kita tak ada perasan lah. Kata dua ayat, dua surah Iqra' tu terbahagi kepada dua fasa. Ya? Dia baca bersambung. Ya? Adakah boleh jadi sebenarnya ayat itu turun baru dia fikir mana nak letak? Dia kata tak mungkin. Pasal kalau orang yang jenis fikir, dia mungkin macam kita buat buku, tulis buku, tulis tesis. Berapa kali kita edit? Ya? Tidak. Pasal apa bila kita make idea tu kita pun tulis. Pasal lagi kita baca balik, eh tak kena ni, susun lain. Lagi dah bagi kawan keluar baca pula, kata tak kena lagi, susun lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW tak ada. Lepas dia habaq kata ayat ni duduk lepas ayat sekian, ayat ni dalam surah sekian, selesai. Sampai tu sudah tak berubah lah. Kan? Jadi atas apa kaedah yang dibina susunan surah-surah ini, ayat-ayat dalam surah ini? Tidak ada lagi pilihan melainkan sama ada satu saja jawapan yang kamu berdapat, ialah tidak ada orang yang berani buat macam ini dalam keadaan dia tak tahu apa ayat nak main lepas tu, apa surah yang akan turun, apa peristiwa yang akan jadi, melainkan salah satu daripada dua jenis manusia. Sama ada dia orang yang begitu bodoh, bongok sampai tahap-tahap sebongok-bongoknya, yang mana perbuatan itu boleh mendedahkan
Kalau kata dia ni adalah imposter, dia ni adalah charlatan, dia ni orang yang pembohong, memang akan terdedah kebohongannya. Ya? Dengan perbuatannya itu, dia mendedahkan kepada risiko untuk dia kantoi. Begitu je lah. Ataupun orang yang susah ini, orang yang sangat-sangat pandai, sangat-sangat cerdik, melebihi kekuatan segala akal yang cerdik. Mana satu Nabi Muhammad? Dua-dua bukan. Kerana yang susun surah tu bukan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hanya dapat arahan saja. Dia letak saja. Memanglah dia tu cerdik, tapi dia tak adalah cerdik lebih daripada segala akal makhluk. Nabi Muhammad SAW makhluk juga. Kan? Kalau kita kata akal Nabi Muhammad tu memang cerdik, sehingga dia boleh, itu dah jadi kataan ahli falsafah yang menganggap nubuwah itu muktasabah, boleh dicapai dengan pemikiran. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Jadi jawapannya memang dia di luar daripada akal makhluk, akal manusia, akal jin. Pasal apa? Hak susun Quran ni bukannya makhluk. Allah Ta'ala, perkataan dia. Ha. Kita memang tak tahu, tapi dia Maha mengetahui. فاما ان كان فرغ من نظام تاليفها وتركيبها من قبل ان يستحكم له العلم باسباب ذلك ومقاصده وادباره وعواقبه وانما بنى امره على الظن والتحسس وعلى التخيل والتمني فذلك امرؤ بلغت به الجراه على نفسه ان اعلن ملك ما لا يملكه وادعى علم ما ستكشف الايام عن جهله وما عليك الا ان تتربص به قليلا لترى بطلان أمره وفساد صنعته فهيهات أن يلد الجهل نظاما جاريا وإحكاما باقيا. Kalau dia ni orang yang bodoh, dia buat kerja macam ini, ha, tunggulah, tak lama lagi kentuilah, akan nampaklah. Kata dia ni pembohong. Kalau Nabi Muhammad ni pembohong, nampak lama dah, mesti akan ada tanakut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kalau ia bukan daripada Allah, akan ada percanggahan yang banyak. Tengok Bible, Bible manusia tulis, ya? Diubah. Berapa banyak percanggahan, berapa banyak fakta yang bercanggah, yang tak boleh diharmonikan. Tak ada kaedah dah. Dia memang jelas-jelas munaqadah. Dia tanakut. Dia adalah kontradiks. Kitab-kitab, buku-buku yang manusia tulis, ulama-ulama, sebagian ulama, sehingga dia sendiri, pasal dia tulis buku dia tu dalam tempoh yang panjang, bab baru tu dia sendiri kata, ya, dalam bab sebelum ni kami kata macam ni, tapi dalam bab ni kami tarik balik, kami kata lagu ni. Dalam buku yang sama. Manusia. Itu manusia tulis. Makhluk. Kalau Quran ni makhluk buat, rekaan makhluk, tak ada yang akan bertahan. Ya? Tak akan mampu. Tidak ada seorang pun yang mendakwa sebagai Nabi, sedangkan dia adalah palsu, dia adalah charlatan. Melainkan keadaan dia sudah terdedah, tersingkap tidak lama lepas itu. Ya? Abu Bakar As-Siddiq suruh seorang pengikut Musailimah Al-Kazzab baca ayat Quran. Apa? Quran Musailimah. Aha. Wahyu yang dia dakwa dapat. Kawan tu dah insah, dah taubat lah. Kan? Dia kata, janganlah wahai khalifah. Kami dah insah, dah taubat. Tak payahlah suruh. Dia kata, aku nak dengar. Macam mana ayat yang dia bawa main sampai hampa boleh percaya kata dia Nabi ni. Kan? Orang tu pun baca lah. Dengan segan silunya. Dia baca. Abu Bakar punya gelak. Dia kata, macam ni. Hadzal kalam la yakhruj min il. Ini ucapan yang tak keluar daripada Tuhan. Macam mana hampa boleh pergi percaya? Kan? Macam mana hampa boleh pergi percaya? La ilaha illallah. Kan? Jadi, kalau lah. Pembohongan tentulah terdedah.
وأما إن كان قد فصلها على علم وبصر وأعطى كل جزء منها موقعه بميزان وقدر، فلا ريب أن سيكون نظاما مثال الإتقان وآية الجمال، ولكن واضعها إذا لا يمكن أن يكون هو هذا الإنسان. Kalau sungguh dia memang telah tahu di mana tempat nak letak ayat ini, memang telah disusun walaupun dia datang dalam tempoh yang berbeza, latar belakang yang beza, tempoh yang lama, kita kata ya memang dia ada sistem, tapi sistem ni tak mungkin Muhammad yang buat. Muhammad tak boleh buat ni sallallahu alaihi wasallam, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia manusia. Ini yang kita ada sekarang ni, satu kepandaian, satu ilmu yang melebihi tahap pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jelas Nabi Muhammad pun tak tahu bila wahyu nak mai dekat dia. Jadi kita tak boleh kata dia susun dengan pemikiran dia. Dia pun tak tahu bila nak jadi benda tu. Dia pun tak tahu apa ayat yang akan turun. Maknanya kita dapati illa ayyakuna qad istamaddaha min ufqin a'la min ufqi nafsih min ufqin a'la min ufqi nafsih wa muhitun awsa'i min muhit ilmih. Bahawa dia dapat arahan tu lebih daripada yang lain, daripada yang lebih berilmu. Allah Ta'ala idh anna lil insani wa huwa hadzal mahkum bi tabi'ati ad-dahri an yakuna 'alayha muntahkima. Bahkan yang menyusun ayat ini mestilah satu entiti yang tidak dikuasai oleh masa. Manusia terkongkong dengan masa. Pemikirannya dia tak boleh capai apa yang akan berlaku di masa akan datang. Ya? Sehingga bila disusun ayat ini akan jadi, akan menerangkan kejadian-kejadian. Ya? أم كيف يتهيأ له وهو في جهله العديد بمقدمات عمله أن يكون بنتائج تفصيلية عالمة؟ أفيكون بشيء واحد جاهلا وعالما معه أم يكون من وجه واحد حكيم معه؟ وهل رأيت وسمعت أن أحد من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته الأدبية أن يحصي كل ما سيجيء على لسانه من جيل الشعر أو النثر في المناسبات المتنوعة إلى آخر عهده بالدنيا؟ وأن يضع من أول يوم منهاجا لديوانه المنتظر يفصله تفصيلا لا يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتى يقدر لكل باب عدة ما يحويه من خطاب أو قصيدة ويحدد لكل واحد من هذين مكانا معلوما لا يستقدم عنه ويستأخر حتى إذا جاء عنده داعيته رده إلى مكانه غير متلبس ولا متوقف ثم ينجح في هذه التجربة نجاحا مفردا تنفذ به أحكامه وتحققه في أحلامه ويستقيم له النسق بين هذه المقطوعات كلها من غير أن يقدم فيها شيئا أو يؤخر شيئا ومن غير أن يزيد بينها أو ينقص شيئا. Engkau pernah jumpa tak mana-mana guru tulis, tukang tulis, orang yang penulis ataupun orang ahli syair yang menyusun dewan syair dia? Semenjak daripada dia menjadi penyair itu, dia mula tulis yang mana dewan syair itu ditulis sesuai dengan apa yang akan datang pada masa-masa hidup dia. Setiap munasabah yang akan berlaku, pernah? Tak ada. Mana mungkin manusia boleh buat? Macam kita sebut tadi kan, ulama' tulis kitab pun. Ha? Dalam tempoh yang panjang, bila dia tulis kitab-kitab ni, Imam Malik berapa kali ubah susunan kitab Muwatta', sehingga Muwatta' tu ada beberapa bentuk riwayat. Ya? Susunan lah. Kan? Subhanallah. Imam Syafi'i tulis kitab. Kemudian bila berubah ijtihad, padam pula lagi apa yang dia dah ubah ijtihad. Ya? Mana ada manusia yang boleh buat macam Al-Quran? Tidak ada. La amri la in sahha hadzal furqu fi ahad min al-bashar sahha min nabi al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-insanu insan. Kalaulah boleh ada manusia yang buat macam ni, tentulah manusia tu Muhammad. Tapi Muhammad tetap manusia. Manusia tetap manusia. Muhammad tidak ada kebolehan itu. Kerana dia tidak tahu benar gaib. Dia sendiri bagi tahu. Dia tak tahu benar gaib. Ya? Dia tak tahu apa yang akan jadi. Bahkan dalam Quran turun ayat, Tuhan suruh Nabi Muhammad kata, ha? Bahawa dia tidak tahu benar gaib.
ومن لم يحط علما بما سيعترضه في دهره من بواعث القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القرآن. Kalau orang yang tak tahu apa yang akan jadi untuk dia mengeluarkan statement tentang kejadian tersebut, lagilah dia tak tahu. Kan? وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص أشد معدا. Dan macam mana pula dia nak tahu tertib susunan supaya nanti perkataan yang dicakap dalam tempoh masa yang berbeza dengan berbeza terbelakang ni boleh disusun menjadi satu ayat yang sempurna. Tidak mungkin. Tak nak. Balil insan hina tuhafizu ba'ithatul qawl wa taridu ilayhi sanihatuhu la ya'du fiha ihda khutatay fahuwa imma yada'aha kama hiya sanihatun min azilah wa kadhalika yaf'alu fi amthaliha hatta idha balagha al-ghayat raji'a adradu fa akhadha fiha jam'an tafriqan wa tadwiban tartiba. Sama ada dia akan biarkan benda tu macam keadaan tersebut. Tidak tersusun. Sampailah satu masa, dia dah habis semua baru susun. Berapa banyak ulama-ulama yang mana hasil karya mereka tidak tersusun. Hanya disusun oleh murid-murid mereka selepas mereka wafat. Ya? Dia nak susun macam mana? Dia pun tak tahu apa fatwa yang akan dia bagi masa hidup dia. Macam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, fatwa dia tu orang susun lepas dia dah wafat beberapa tahun dah. Dia sendiri nak susun fatwa dia. Mana dia nak tahu apa yang dia akan bagi fatwa pada masa yang datang. Boleh tak? Wa imma ya'khudha fi dhammi hadhihi nusus awalan ala wafi wurudiha al-awwal fa awwal amma al-thalithah wa hiya ayat anha kadha azim wa la yazalu yudhahiru min qarib wa ba'id an aymanha wa an shama'iha fi khilaliha bi talqa muhaddada wa bi hadhihi al-tariq wa bi hadha al-tariqati مشتتة المعقدة على أيد على المكان الذي أحل كل سانحة بما كان مسجلا لا تعود عن تزول ثم يطمع أن يخرج له بتلك الصنعة ديوانا كامل تقسيم التبويب جيد التنسيق والترتيب مترابط متماسك في جملة وتفصيله كلمة كلمة وحرفا حرفا فتلك أمنية لا يظهر المرء منها إلا بعكس ما تمنى. أتبون يأكن يمكن كان من يكون ترتيب دتا مناته ولكن تأكد تجوء. Dia tidak ada dua. Sama ada kita susun mengikut tema atau kita susun mengikut tertib masa. Ya. Itu yang kita boleh buat manusia. Kan? Ha. Ataupun yang ketiga, ya. Dia susun dengan tertib yang sempurna yang elok. Ya. Jadi kita sebut dari ini yang ketiga tak mungkin berlaku. Ha? Ini adalah angan-angan yang takkan tercapai oleh manusia biasa. Ha anta dha qad arafta nahj at-ta'lif al-insani fi san'at al-bayan wa ghayr al-bayan wa ra'aita bu'da ma baynahu bayn nahj at-ta'lif fi nujum al-Qur'an wa 'arafta madha kana yajib an yahdutha fi an-nazm al-Qur'ani min jira'i hadha an-nahj al-'ajib fi asbab thalatha. Ada kata sekarang kau dah tahu dah beza susunan manusia menyusun hasil karya mereka dengan susunan Al-Quran. Dan betapa jauhnya perbezaan di antara tertib cara Al-Quran dihimpun dengan cara manusia menghimpun hasil karya mereka. Dan engkau telah tahu apa yang wajib untuk berlaku pada susunan Al-Quran disebabkan tertib yang menakjubkan ini. Pada tiga sebab. Min sya'niha alla yastaqimu bihadil kalami tab'a wala yaltainu lahu ma'ha syamla. Yang mana tiga sebab ini menyebabkan Al-Quran, kalau manusia yang susun, tak mungkin Al-Quran ni boleh ada unity, boleh ada keseragaman. Apa dia tiga sebab yang telah kita sebut tu? Iaitulah anasir ma'nawiyah mukhtalifah, unsur-unsur makna yang berbeza, keadaan masa yang terpisah-pisah, jarak tempoh masa, dan keadaan susunan yang segera dan berserak-serak. Maksudnya segera. Ayat ini dipasangkan dengan ayat ini. Segera sekarang sudah tentukan dan dia tidak akan diubah lagi. Esok datang ayat yang baru, dia kata pula ayat ini dipasangkan dengan ayat yang turun tahun lepas. Di hujung surah sana. Dipasangkan. Ya. Ada segera. Kalaulah manusia buat, tak mungkin. Mesti Quran ini akan jadi berserak, akan jadi tak tentu halal. Akan jadi kontradik. Ya. Fadhuril an.
استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئا من استقامة النظم في السور المؤلفة على هذا النهج، أما العرب الذي تحداهم القرآن بسورة تميم فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم سورة منها مطمعا لطامع بلها مغمزا لغامز لكان لهم معه شأن غير شأنهم وهم هم. وأما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يطلبون الأمثال في جولة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. Maka sekarang kau tengok, boleh tak sebab-sebab ini jika berhimpun boleh memberikan keseragaman pada susunan surah? Dari segi logik manusia tak mungkin, dari segi sebab kudrat manusia tak mungkin. Ya. Adapun orang Arab yang Al-Quran mencabar mereka untuk tiru dan buat satu surah macam Al-Quran, kalaulah mereka boleh cabar, mereka dah buat. Tapi pasal apa mereka tak buat? Pasal mereka mu'jazun. Mereka sudah dilemahkan. Mereka sudah dikalahkan. Ya? Mereka tak mampu nak tiru macam yang Al-Quran. Ya? Adapun orang ahli balaghah selepas daripada zaman itu, maka kita sentiasa mendengar orang-orang yang ahli bahasa, yang tinggi-tinggi peradabannya, sentiasa mengagumi Quran dan mengakui kehebatan Quran berbanding segala bentuk maha-maha karya yang lain. Wa amma anta fa aqbil bi nafsika ala tadabburi hadha an-nazm al-karim li ta'rifa bi ayyin wud'a bunyatihi wa ala ayyi 'aynin suni'a nizamuhu حتى كان كما وصفه الله قرآنا عربيا غير ذي عوج. Adapun kamu yang bukan ahli balaghah, kita lah. Boleh kata. Ya? Maka tadabburlah sistem susunan yang mulia ini supaya kamu tahu ya, dengan tangan mana diletakkan bata-batanya. Siapa yang susun bata-bata? Siapa yang susun ayat Quran? Nabi kah? Allah Ta'ala. Jelah yang susun itu Tuhan. Ya? Dengan mata apakah dibina struktur Al-Quran itu. Cuma di sini ada tamthil. Walaupun dari segi Al-Quran tak sesuai lah. Sebab Al-Quran bukan makhluk ayat dia. Dia kata suni'ah. Tapi sekarang ni dia membuat isti'arah. Dia membuat apa nama perumpamaan Al-Quran itu seperti bangunan. Ya? Itu maksud musannif. Ya. So, kalau kita anggap bangunan ni seperti Al-Quran ni macam bangunan, kau tengok tangan manakah yang sebenarnya yang mereka bentuk bangunan ini yang kita namakan dia Al-Quran ini, dan dengan pemerhatian siapakah ia disusun, dengan pengawasan dan bimbingan siapakah ia disusun. Ya, macam mana Allah Ta'ala kata wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina kepada Nabi Nuh, binalah kapal dengan pemerhatian kami dan bimbingan kami. Maka Al-Quran lebih lagi. Ya? Al-Quran bukan kapal. Bukan makhluk. Kapal Nabi Nuh makhluk. Ha? Tapi kapal itu menjadi tersusun elok. Sedangkan Nabi Nuh bukan dia reti tukang. Ya? Nabi Nuh bukan tukang kayu, bukan tukang buat kapal. Dia bukan reti. Kan? Allah Ta'ala hebat dekat dia. Ha, potong pokok ni, ambil ini, bubuh ini, papan ni, pasang gini, gini, gini. Dapat wahyu satu-satu. Dia pun bukan tahu bila nak jadi banjir apa semua. Kalau itu cerita Nabi Nuh dengan kapal, Tuhan bimbing dia. Jadi kapal elok, kapal besar, hebat. Boleh membelah badai ombak yang begitu dahsyat. Menyelamatkan manusia dan hayawan. Ha? Dengan bimbingan Tuhan. Daripada kapal yang dibina oleh seorang lelaki yang tak ada zero pengetahuan, tak pernah buat kapal. Ha? Boleh buat kapal dengan bimbingan Tuhan. Maka ketahuilah bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi yang paling afdal, yang paling hebat, yang paling agung. Ya? Dia tidak membina bahtera kapal kayu untuk membelah bah air hujan, tetapi dia membina satu bahtera maknawi yang mana kalau kita ikut naik bahtera ini
kita akan selamat daripada banjir maknawi yang ada di dunia ini, membawa kita seberang siratal mustaqim, selamat sampai ke syurga. Ya? Subhanallah. Itu dia perumpamaan yang kita bagi. Tapi Quran lebih lagi. Quran wahyu, kalamullah. Bukan makhluk. Jadi musannif nak bagi istiqamah, kita faham ni. Tajam ni musannif ni, Masya Allah. Ya? Dia boleh relate. Ya? Oh, itu cukup hebat kita baca kitab dia ni. Ya. Cukup hebat, Masya Allah. Kan? Orang macam ini Tuhan cipta untuk membela agamanya. Jadi musannif ni antara orang yang Tuhan cipta untuk menjaga wahyunya daripada syubhat-syubhat musuh, Masya Allah. Dan tentulah yang dia juga diberi ilham, bimbingan oleh malaikat. Walaupun dia tak sedar benda tu. Kan? Masya Allah. Sehingga Quran ini menjadi Quranan Arabian ghaira dhi iwaj. Quran yang jelas Arabnya tiada bengkang-bengkok. Ya? Maksud musannif di situ, dia dia kata wa'ala ayyan aynin suni'a nizamuh, bukanlah makna dia kita dah bahas masalah Quran bukan makhluk, tidak boleh disebut suni'a, dicipta. Tapi musannif sekarang dia menggunakan isti'arah, dalilnya awal disebut bi ayyi yadin wudi'a bunayyatih, apa binaannya, dengan tangan siapakah yang diletakkan batu bata ini. Dia dia umpamakan Quran itu, dia isti'arah. Ha, itu tujuan saya sebut ya. I'mil ila suratin min tilka suwaril lati tatanawalu akthara min ma'nan wahid wa ma aktharuha fil Quran fa hiya jamharatu wa tunqilu wa tanqal bi fikratika ma'aha marhalah thumma rji'il basra karratayn kayfa budi'at wa kayfa khutimat wa kayfa taqabalat أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطئت أولاها لأخرها وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى. Engkau pergilah baca, carilah surah yang tajuknya pelbagai. Surah Baqarah, surah Ali Imran, yang mana ini kebiasaannya majoriti. Ya? Majoriti surah Al-Quran, dia ada tema yang pelbagai. Kan? Kau baca, kau tengok ada tak di sana gap? Ha? Bahkan aku jamin kepada engkau, kau takkan perasan pun kata surah ni sebenarnya turun dalam tempoh yang berbeza-beza. Jarak yang jauh antara satu ayat dengan satu ayat, sebab nuzul yang berbeza-beza, kau takkan pasan, kau takkan sedar pun. Lainkan kau baca tafsir dulu, kau tahu. Betul tak? Betul. Takkan? Ha. Walasawfa tahsibu anna sab'a tiwal min suratil Qur'an qad nazalat kullu wahidatin minha daf'a hatta yuhaddithuka at-tarikh annaha kulluha aw julluha qad nazalat ujuman. Bahkan kau akan menyangka tujuh surah yang panjang, yang pertama, yang awal, surah Baqarah sampai Yunus itu, ha? Kau akan ingat surah ni semua turun serentak sekaligus. Ha? Padahal berbeza-beza. Surah Baqarah tu sendiri berapa tahun? Makan tahun turun. Ya? Ha? Ha? Melainkan bila engkau diberitahu oleh sejarah, jadi kau baca kitab apa nama kecuali surah Al-An'am, itu memang ada riwayat kata turun sekali je. Lain daripada surah Al-An'am, memang turun munajjaman. Aw la taqulanna innaha in kanat ba'da tanzilaha qad jumi'a an tafriqin falaqad kanat bi tanzilaha mufarraqa an jam'in kamithli bunyan kana qa'iman 'ala qalin فلما أريد نقل المسود إلى غير مكان قدرت أبعاده ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضا فلم تلبس كل لبنة منه أن عرفت مكانها المقوم
وإذا البنيان قد عاد مرصوفا يشد بعضه بعضا كهيئتي يوم القرن. Seolah-olah seperti satu bangunan binaan yang memang sudah pun terdiri teguh, maksudnya dia memang sudah tersusun. Memanglah Quran ni sudah tersusun dalam diri Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala. Kataan itu sudah Allah Ta'ala tuturkan, sudah Tuhan cakap. Kan? Ha. Kan? Jadi kita di sunnah wal jamaah kita isbat dua-dua, kan? Kalam nafsi pun kita isbat, kalam lafzi pun kita isbat. Yang Mu'tazilah isbat kalam lafzi, nafi kalam nafsi. Lepas tu dia kata kalam lafzi tu makhluk terpisah daripada makna. Asy'ariyah isbat kalam nafsi, nafi kalam lafzi. Kan? Kita isbat dua-dua ahli sunnah macam kita dah bincang lah. Tak payah pensuk, tak payah ulang baliklah tu. Kan? Jadi tapi bila diturunkan satu persatu sikit-sikit, kemudian ia disusun kembali menjadi elok balik. Seolah-olah macam bangunan yang asalnya satu, kemudian diserak-serakkan, dipindahkan, kemudian disusun balik macam mana ia sebelumnya. Ya. Ajal innaka la taqra' as-surata at-tawilah al-munajjamah yahsibuha al-jahilu adghasan min al-ma'ani hushiyat hashwan wa awza'an min al-bawani ma'afwan fa idha hiya law tadabbarta buniyatan mutamasikah qad buniyat minal maqasin kulliya ala ususin wa usulu qima ala kulli asrin miha syu'abun wa fusul wa amtadda min kulli syu'batin miha furu'un taqsun wa utatul fala tazalu tantaqil bayna ajzaiha kaman tantaqilu bayna hujurat awa afniyah fi bunyanin wahid qad wudu'a rasmuhu marratan wahidah la tuhissu bi syai'in min tanakuril awda'a fi taqsim wa tansiq wala bi syai'in min al-infisal fi al-khuruj min tariq ila tariq bal tara bayna al-ajnas al-mukhtalifah tamam al-ulfah كما ترى بين أحد الجنس الواحد نهاية التضام والاتحاق كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها وإنما هي حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه يريك المنفصلة متصلة والمختلفة مؤتلفة. يقول memang lah orang yang tak tiba, yang tak faham bahasa Al-Quran, yang tak faham tafsir, tak faham bahasa Arab, dia baca dia tak faham, dia tak tahu. Tapi kalau kamu baca, lepas tu kamu tadabbur, kamu faham tafsirannya, kamu tengok bagaimana ulama huraikan relation di antara satu ayat satu ayat, kamu akan dapati bahawa surah ini walaupun dia ada tema yang berbeza, tapi dia seumpama bilik-bilik dalam bangunan yang sama atau halaman-halaman dalam bangunan yang sama. Dia ada berkaitan, ada connection, ada relation. Setiap ayat related kepada ayat yang selepasnya. Walaupun ayat yang pertama ini turun lebih awal 10 tahun dulu, yang ni turun. Ya? Yang ni turun di Mekah, ni turun di Madinah. Tapi dia related, connected, tak boleh terpisah. Kan? Bahkan ada satu ayat turun. Ha? Satu ayat yang sama pun turun jarak masa yang beza. Ata amrullah. Itu turun ayat fala tasta'jilu. Subhanallah. Kan? Begitu hebat. Jangan kata ayat dengan ayat. Satu ayat yang sama. Perenggan ayat yang sama. Subhanallah. Tapi kita dapati dia tersusun, tersergam indah. Tidak ada percanggahan, tidak ada gap antara satu dengan satu lain. لماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان. Sebab kita kata dia tersusun macam bilik-bilik dalam satu bangunan, bahkan lebih lagi dia macam bersambungnya daging pada badan manusia, tidak boleh dipisahkan. فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما كما يلتقي العظمان عند الفصل. Macam mana bersambung tulang-tulang kita, bersambung sendi-sendi, ligamen-ligamen kita, macam itulah bersambungnya ayat-ayat dalam satu surah. Ya, dia kata seumpama, dia bagi seumpamaan. Bersambungnya urat-urat, walaupun daripada segmen yang berbeza. Semuanya bersambung. Ya. Yang mana semua itu adalah bukan daripada luaran, daripada dalaman, daripada makna, daripada susun atur kalam itu sendiri. فيا ليت شعري إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التي تجمع وحدة الصور منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة
وكان لابد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك الأسواق كلها في عصر القرآن لتناولها بيانه. فما الذي أخضع دورة الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتواضي الأسواق في إبادة التنزيل؟ لماذا لم يتفق في حادثة واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوجود يومئذ لينخرم هذا النظام فتجيء صورة من الصور مبتورة في مفتتحها أو في مختتمها أو فيما بين ذلك؟ أليس مطاوعة تلك الأحداث الكونية ومعانونتها بدقة دائمة لنظام هذه الوحدات شاهدا واضحا على أن هذا القول وذاك الفعل كان يجيئني من طريق واحدة وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه هو نفسه صدرت تلك الكائنات عن مشيئته؟ Dan dia kata keseragaman, keharmonian di antara peristiwa yang mengiringi penurunan ayat Quran. Ya? Tidak ada satu ayat yang ucapan itu disebut tiba-tiba tak jadi macam yang berlaku pada realiti. Bahkan sebaliknya, setiap ayat Quran ada kaitan dengan realiti yang berlaku. Ya? Menunjukkan bahawa Al-Quran ini yang cakap, yang susun, yang sebut ayat-ayat ini ialah yang sama yang mengurus kejadian alam. Itulah Tuhan. Sebab itulah perkataan dia beriringan dengan kejadian alam. Sebab itu disebut Quran ialah Kitabullahil Mastur dan alam ni ialah Kitabullahil Manzur. Kedua-duanya Kitabullah. Makhluk adalah kitab Allah yang dipandang. Al-Quran ialah kitab Allah yang tertulis. Subhanallah. Ya layta syi'ri, bal layta syi'ri law anna hadha al-insan al-gharib alladhi ja'a al-Quran 'ala lisani kana qad ahsa ma sawfa yabidu az-zaman min mufaja'at al-hawadith al-mustaqbalah saghiratan wa kabiratan fi mada dahri thumma qaddira ma sawfa tatlubu tilka an-nawazil min ta'alif qan fama 'alima 'ilmuhu bin-nizam al-bayan alladhi satudu 'alayhi sighatu tilka at-ta'alim. Kalaulah kamu dakwa kata Muhammad tahu apa jadi masa depan. Tapi macam mana pula dia tahu apakah kaedah ayat susun kata yang perlu digunakan? Kan? Thumma ma ilmuhu ayyuhadhi ta'alim sayakunu qarin li hadhal juz au zak. Mana dia nak tahu hak ni pasang dengan hak ni, hak ni pasang dengan hak ni? Ya? Mana dia nak pitau setiap juzuk? Tak mana susunannya? Tak mana tempat duduk? Kepalanya, tengahnya, hujungnya? Min qabli an tatabayyana sa'irul ahadi wal fasl. Sebelum jelah keseluruhan surah itu. Ya. Hatta idha tamma tawzi' tilka al-ajza' al-mutafriqah wal ashla' al-mumazzaqah idha as-sitaru yattafi' fi kulli surah an jumyah hasanat kamilah al-a'dha' mutanasiqatul hali. أي تدبير محكم وأي تقدير مبرم وأي علم محيط لا يضل ولا ينسى ولا يتردد ولا يتمكث كان قد أعد لهذه المواد المعثرة نظامها وهداها في إبان تشتتها إلى ما قدروا لها حتى صدغ منها ذلك العقد النظيم وسرى بينها هذا المزاج العجيب. سبحان الله، هل يمتري عاقل بأن هذا العلم البشري وأن هذا الرأي الأنفل بدائي الذي يقول في الشيء لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت ولقدمت أخذت لم يكن أهلا لأن تقدم الزمان ويسبق الحوادث. نبي محمد جل جلاله dalam hidup dia bila dia buat haji, Nabi buat haji qiran, tapi Nabi suruh sahabat buat haji tamattu. Nabi kata law istaqbaltu min amri ma istadbart, kalaulah aku tahu aku akan patah balik, aku pun tak tahu kata aku akan bawa kambing, ya, menyebabkan aku kena buat haji qiran dan aku pun tak tahu diwahyukan sebenarnya haji yang afdal itu ialah haji tamattu. Aku kamu disuruh buat haji tamattu. Nabi tak tahu tentang kejadian diri dia sendiri apa yang dia nak buat. Macam mana kita nak pindah dakwah kata dia tahu apa yang akan jadi pada masa depan? Dan tak mungkin, tak masuk akal. Ya. So itulah Ta'ala kata walau kana min 'indi ghairi Allah la jadu fi ikhtilafan كثيرا. Dan musannif akhirnya menyatakan kepada kita satu surah, satu contoh yang dia akan bawa kepada kita ialah surah Al-Baqarah. Ama in talabta shahidan min al-ayan ala sihhati ma asalnahu fi hadha al-fasl min nizam al-wujdan fi suwar ala kathrati asbab ikhtilafiha
وأما إن أحببت أن نريك النموذج من الصور المجتمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق بها الفصول والحلقات ونسق واحد من البيان تتعانق فيها الجمل والكلمات، فإن شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سورة القرآن كافة، وهي أكثرها جمعا للمعاني المختلفة، وهي أكثرها في التنزيل نجوما، وهي أبعدها في هذا التنجيم ترخية. تلك هي سورة البقرة التي جمعت بضعا وثمانين ومائتي آية، وحوت فيما وصل إلينا من أسباب نزولها 180 نجمة، وكانت الفترات بين نجومها 9 سنين عددا. Jadi kata contoh terbaik kalau hampa nak tengok apa yang kata ni betul, benar, ialah surah Baqarah. Sebab dia surah yang paling panjang dalam Quran. 280 ayat lebih. Yang pertama, dekat hampir-hampir 300 ayat. Betul tak? Hampir-hampir 300 ayat. Ya? Dan sebab nuzul dia 80 lebih. Maksudnya dia ada 80 kali penurunan surah Al-Baqarah. Dalam tempoh berapa tahun? 9 tahun. Subhanallah. Surah Baqarah turun dalam tempoh 9 tahun. Ya, 80 kali. Ya. Yang kata 280 ayat lebih ni, turun dia bukan sekaligus, bukan serentak. Ada 80 peristiwa yang berbeza yang menyebabkan setiap ayat-ayat itu turun pada waktu yang berbeza dalam tempoh yang berjaraknya 9 tahun. Aha. Jadi mana kita nak cari contoh lebih hebat? Satu surah Al-Baqarah ni surah yang hebat. Surah yang hebat. Ya? Dan dia bagi tahu kepada kita bahawa yang menjadi poin dia akan bincang tentang surah Baqarah ni bukanlah tentang makna apa macam tafsir, tapi yang dia nak tunjuk kepada kita adalah bagaimana tajuk-tajuk surah Al-Baqarah itu bergabung, berhubung, bersambung dalam keadaan dia ada turun dalam tempoh dan jarak yang berbeza-beza. Ya, ini kita akan sambung dan ini kita dah sampailah kepada penyuduh-penyuduh ataupun penutup kitab kita ini. Alhamdulillah, berbetulan dalam bulan Ramadhan ini kita akan berjalan bersama kitab-kitab ini melihat, mentadabur surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah bagaimana ayat-ayatnya itu bersambung, berhubung walaupun turun dalam tempoh 9 tahun dengan 80 lebih peristiwa yang berbeza. Ya, 80 lebih peristiwa yang berbeza. Tapi surah Baqarah itu munsajim, harmoni, ya, tersusun dengan elok. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini pada kelas yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.